Oh, belok kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggi Revi di channel Anggi Penjelajah Alam. Oh ya teman-teman, kali ini saya bareng teman-teman sama Mas Kinong Gondong, terus baru sama Mbah Simul dan juga teman-teman lainnya. Rencananya mau melihat atau mengevakuasi daripada sarang ular king cobra yang meresahkan warga. Oke, kita langsung ke lokasi yang masih dekat area pohon bambu atau dekat hutan pinus ya. Menurutan dan king cobra itu suka berdiam dan mengeram tempat-tempat yang lembab seperti ini, di area lokasi tadi. Jalan kok, Pak. Terbayang. Ya, kita lokasinya agak terjang dan curam, jadi kita tetap berhati-hati ya. Kita stay di bawah. Kita bongkar guys, bongkar sarangnya untuk mengetahui si king cobra ini bersarang di bawah pohon bambu ini. Lokasinya cukup ekstrim karena di bawahnya langsung jurang tuh ya, jadi memang harus banyak orang untuk menggerebek. Yang mungkin dari atas dan ada yang lain dari bawah. Mana namanya lagi ya? Duh, mana lagi Pramono? Kemana nggak tahu ini sudah di blok-blok. Kemarin saya bongkar sarangnya, ada telurnya enggak. Oke.
ini ya, ini teman-teman ya, ini sarangnya. Jadi tadi ini lagi keluar. Kalau kemarin kelihatan ya jelas. Ini jadi buat di sarangnya dan ada telurnya juga itu ya teman-teman. Ini nanti kita ditutup lagi. Sudah kena air, jadi sudah tutup lagi. Nanti bisa kita evakuasi kalau misalkan sudah bukannya mudahnya sudah di tempat sarangnya banyak banget itu. Banyak sekali soalnya telurnya nggak tahu tuh berapa, tapi yang sudah merasa apa sih kan empat jenis film apa teman gue. belum waktunya. Udah lama ini mah. Udah ada mau bentuk nih. Benih-benih. Apa ya? Embrio-nya. Embrio ini ular king cobra yang masih telur. Jadi telur ini ya yang pecah ya. Iya. Tuh. Kok sobok mikin jangan lah. Orang nyokroki. Maka udah nah, ini yang pecah nih. Nih yang pecah intinya nih hebat hitung piramidi yuk piramidi miki pira 21 25 25 ini setelah dulu 25 telurnya aku naik di tahunan nih 29 32 tuh banyak banget. Masih banyak. 32. 45. Pasangi. Lupi itu. 37. Loro ya. Lupi itu. Lupi itu. 40-an lebih. Itu masih banyak. 40. 40. Mana lebih? 66. Empat puluh tujuh ini ya telurnya nih teman-teman ya. 47 pecah 1 48. 48. Iya. 48 telur. Indukannya yang saya review King kemarin Cobra juga besar sekali. Kalau indukan besar itu telurnya banyak. Banyak ini banget. Indo bayam ya. Di dewi. Ini mau jamu nggih, obat kuat. Minum. Nuwun ngirim jamu. Ana maning bae. Ki jamu kuat ki, Mbah. Penasaran indukannya seperti apa? Hubungi channel Pak Simon, Simon King. Ini sudah kemarin di ini ya penampakan. Ini ular. Ini telur ular King Cobra. Ini totalnya semua 48 tadi karena pecah 1, jadi ini yang masih 47. Itu biasa banget. Kok mau nyebrosan aku mau telur saya nih. Bawa mau di
enggak apa-apa ya. Ini telurnya mau dibawa, jadi mau ditetaskan di rumah tempat basin ini. Bawa daripada nanti tambah banyak lagi ya, warga tambah resah ya, Mbah. Biar kayaknya nih masih ada waktu lagi cari di depannya, siapa tahu ketemu mungkin nanti. Ini kalau udah usia yang udah agak tuaan ini kayak lembek banget. Ini sulit okay. Yang masih ini mungkin terakhir ini kencang. Ini yang udah lembek ini Mbak ya. Ini ciri-ciri telur masih sehat semua. Kalau nggak sehat itu warnanya ke coklat. Ini putih. Saya sudah menelusuri, ternyata daripada betina tadi indukan ini kobra, betina tadi yang tadi saya bawa itu kita bawa telurnya saja, dan nanti nantinya juga mungkin aman kita telurnya, dan juga telur itu akan ditetaskan di tempat yang pasti. Oke, mungkin cukup seperti itu saja ya teman-teman ya. Tetap ikuti terus, jangan lupa like, share, komen, dan di subscribe ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anggur jelajah alam. Mantap.